Rudal Rusia juga hantam Dnipro Ukraina, 2-3 orang terluka. Pihak berwenang wilayah Dnipropetrovsk, Ukraina mengatakan serangan rudal Rusia menghantam wilayahnya pada Kamis pagi waktu setempat. Sebanyak 2-3 orang dilaporkan terluka, dilansir CNN Kamis 17 November. Kepala Administrasi Militer Regional Dnipropetrovsk, Valentin Resnisenko, mengatakan sebanyak 15 orang yang terluka dirawat di rumah sakit. Sementara itu, sebuah perusahaan industri, rumah, bus troli, dan jalan rusak akibat rudal Rusia. Resnisenko menyebut rudal menghantam saat warga mulai beraktivitas. Dia menyebut warga sudah berada di jalanan saat serangan terjadi. Rudal menghantam ketika orang-orang sudah berada di jalanan, mereka akan bekerja menjalankan bisnis mereka. Hanya menjalani kehidupan seperti biasa, katanya. Sebelumnya diberitakan serangan rudal Rusia menghantam Vilnius di wilayah Zaporizhia, Ukraina. Kepala pemerintahan regional Oleksandr Staruk mengatakan 4 orang tewas akibat serangan itu, dilansir CNN Kamis 17 November. Staruk melalui akun telegramnya mengatakan bahwa 3 rudal telah menghantam Vilnius. Dia juga membagikan foto sebuah bangunan tempat tinggal yang hancur. Saat ini 4 korban telah ditemukan di bawah reruntuhan, identitas mereka sedang ditetapkan, katanya. Sementara itu foto yang diposting oleh layanan darurat negara Ukraina menunjukkan puluhan petugas penyelamat bekerja di tempat kejadian. Serangan udara di Rusia menghancurkan fasilitas energi di Ukraina. Sejumlah fasilitas energi Ukraina dan pabrik pendorong roket terbuk oleh serangan Rusia pada Kamis 17 November 2022. Serangan itu dikecam oleh para pejabat Ukraina dan menyebutnya sebagai serangan teror. Dentuman ledakan terdengar di sejumlah kota, di antaranya kota Pelabuhan Odessa, ibu kota Kiev, jantung kota, Dnipro, dan wilayah Tenggara Zaporizhia, yang disebut ada 2 korban tewas di sana. Perdana Menteri Ukraina Denis Semihal mengatakan dalam gelombang serangan rudal berat kedua pada pekan ini, termasuk menghantam pabrik alat-alat pertahanan di Dnipro. Semihal tidak memberikan informasi mendetail seberapa parah kerusakan yang ditimbulkan. Namun perusahaan energi milik negara Naftogaz menyebut sejumlah fasilitas produksi gas di wilayah timur Ukraina rusak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunggah rekaman video yang tampaknya diambil dari sebuah kamera mobil. Rekaman itu memperlihatkan perjalanan seorang sopir melalui Dnipro mulai terganggu oleh sebuah ledakan besar, di mana ledakan itu menimbulkan kobaran api dan asap hitam yang membumbung ke angkasa. Tak peduli apapun yang teroris inginkan, tak peduli apa yang mereka coba raih, kita harus melalui musim dingin ini dan bahkan lebih kuat dari musim semi. Kita harus siap untuk membebaskan semua teritorial sekarang, kata Zelensky. Setidaknya 15 orang mengalami luka-luka di Dnipro, 3 orang mengalami luka-luka di wilayah timur laut kota Kharkiv, dan setidaknya 1 orang luka-luka di Odessa. Otoritas Ukraina melaporkan pertempuran sengit terjadi di sejumlah wilayah di timur Ukraina. Wali kota Militopol di Tenggara Ukraina mengatakan di kota itu sekarang tidak ada pemanas ruangan. Di wilayah lain terjadi pemadaman listrik bergilir untuk menghemat energi setelah ada kerusakan akibat serangan udara pada Selasa 15 November 2022. Direktur Eksekutif DTEK mengatakan pemadaman jangka panjang yang sampai hari-hari bisa terjadi sejumlah wilayah. DTEK adalah sebuah perusahaan swasta terbesar di Ukraina yang menyediakan energi. Serangan Rusia hantam berbagai kota Ukraina hari ini. Serangan baru Rusia pada Kamis 17 November menghantam berbagai kota di seluruh Ukraina. Terbaru dari rangkaian serangannya melumpuhkan infrastruktur energi Ukraina, 2 rudal jelajah ditembak jatuh di atas Kiev. Informasi tentang adanya korban dan kerusakan sedang diklarifikasi. Pejabat regional Kiev mengumumkan, dikutip dari kantor berita AFP, para pejabat di pusat kota Dnipro dan Laut Hitam Odessa juga melaporkan serangan Rusia. Mereka menembaki produksi gas A kami dan perusahaan kami di Dnipro, kata Perdana Menteri Denis Semigal dalam forum ekonomi di Kiev, lapor kantor berita Interfax Ukraina. Gelombang serangan terbaru datang ketika wartawan AFP di ibu kota Kiev yang mengalami pemadaman listrik terjadwal dan mendadak mengatakan bahwa salju turun untuk kali pertama di musim gugur ini. Perusahaan energi Ukraina Ukrenergo pada Kamis 17 November memperingatkan pemadaman listrik dapat terjadi di seluruh Ukraina saat konsumsi meningkat akibat suhu yang turun tajam. Pemadaman listrik adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem energi setelah serangan rudal ke-6 yang ditargetkan pada struktur energi, ujar Ukrenergo. Gubernur daerah Kiev pekan ini memperingatkan situasinya bisa menjadi sulit dan suhu dapat turun hingga minus 10 derajat Celcius. Staruk melalui akun telegramnya mengatakan bahwa 3 rudal telah menghantam Vilnius
Dia juga membagikan foto sebuah bangunan tempat tinggal yang hancur. Saat ini 4 korban telah ditemukan di bawah reruntuhan, identitas mereka sedang ditetapkan, katanya. Sementara itu foto yang diposting oleh layanan darurat negara Ukraina menunjukkan puluhan petugas penyelamat bekerja di tempat kejadian. Serangan udara di Rusia menghancurkan fasilitas energi di Ukraina. Sejumlah fasilitas energi Ukraina dan pabrik pendorong roket terbuk oleh serangan Rusia pada Kamis 17 November 2022. Serangan itu dikecam oleh para pejabat Ukraina dan menyebutnya sebagai serangan teror. Dentuman ledakan terdengar di sejumlah kota, di antaranya kota Pelabuhan Odessa, ibu kota Kiev, jantung kota, Dnipro, dan wilayah Tenggara Zaporizhia, yang disebut ada 2 korban tewas di sana. Perdana Menteri Ukraina Denis Mihal mengatakan dalam gelombang serangan rudal berat kedua pada pekan ini, termasuk menghantam pabrik alat-alat pertahanan di Dnipro. Semihal tidak memberikan informasi mendetail seberapa parah kerusakan yang ditimbulkan. Namun perusahaan energi milik negara Naftogaz menyebut sejumlah fasilitas produksi gas di wilayah timur Ukraina rusak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunggah rekaman video yang tampaknya diambil dari sebuah kamera mobil. Rekaman itu memperlihatkan perjalanan seorang sopir melalui Dnipro mulai terganggu oleh sebuah ledakan besar, di mana ledakan itu menimbulkan kobaran api dan asap hitam yang membumbung ke angkasa. Tak peduli apapun yang teroris inginkan, tak peduli apa yang mereka coba raih, kita harus melalui musim dingin ini dan bahkan lebih kuat dari musim semi. Kita harus siap untuk membebaskan semua teritorial sekarang, kata Zelensky. Setidaknya 15 orang mengalami luka-luka di Dnipro, 3 orang mengalami luka-luka di wilayah timur laut kota Kharkiv, dan setidaknya 1 orang luka-luka di Odessa. Otoritas Ukraina melaporkan pertempuran sengit terjadi di sejumlah wilayah di timur Ukraina. Wali kota Melitopol di Tenggara Ukraina mengatakan di kota itu sekarang tidak ada pemanas ruangan. Di wilayah lain terjadi pemadaman listrik bergilir untuk menghemat energi setelah ada kerusakan akibat serangan udara pada Selasa 15 November 2022. Direktur Eksekutif DTEK mengatakan pemadaman jangka panjang yang sampai berhari-hari bisa terjadi sejumlah wilayah. DTEK adalah sebuah perusahaan swasta terbesar di Ukraina yang menyediakan energi.